Dua kopel ikut meramaikan acara Nuzul Quran di Rogibin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Iya. Jadi Rorotan aman ya? Alhamdulillah aman. Nah, dengan adanya kopel tercover semuanya untuk keamanan. Alhamdulillah di Ramadan ini kita siap action, terutama pada malam hari antisipasi kriminalitas. Ramadan ini di mana-mana rawan tawuran, termasuk di Rorotan. Juga ada gangster, juga ada pembegalan. Alhamdulillah kesiapan personel dari kopel yang minimal bisa meminimalisir tindak kejahatan di wilayah Kelurahan Rorotan khususnya. Nah, masuk malam ke-17 Ramadan ini baru saja selesai melaksanakan sholat tarawih. Sholat sunat tarawih dilanjutkan dengan sholat sunat witir. Dan pada malam hari ini Masjid Jami' Rogibin akan melaksanakan kegiatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini ya tentunya kita kembali kepada pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Hadis, di mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam khususnya dan obat bagi kita semuanya. Pelaksanaan Nuzul Quran ini diharapkan terutama pada remaja-remaja kita ini supaya pada doyan nih Pak membaca Al-Quran dengan pasti dan benar. Alhamdulillah saya pantau di masjid ini setiap malam Sabtu Ustaz Asli Haji Asmat ini yang membimbing remaja-remaja kita. Mudah-mudahan bisa melanjutkan orang-orang tua kita. Amin. Itu paling tidak kita harapkan remaja masjid kita ini minimal bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu hikmah daripada Nuzul Quran yang kita akan laksanakan pada malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Haji. Yuk, sama-sama. Nah, aja nih. Ini gimana nih acara hari ini gimana nih? Kopel 5 monitor. Kopel 8 monitor, kopel 8. Acara Nuzul Quran. Iya, ada. Untuk senantiasa semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan khususnya kampung Rorotan. Iya. Untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau malam. Iya. Kepada kita semua, baik itu nasihat Allah, ya, nikmat panjang umur dengan nikmat-nikmat tersebut. Apa ini? Oh, ini acara Nuzul Quran, Pak. Iya, jadi cukup ramai ya? Iya, cukup ramai dan tolong. Acara apa nih, Pak? What? Acara peringatan Nuzul Quran. Nuzul Quran, ya. Cukup ramai ya? Alhamdulillah, Pak. Iya. Walaupun jadi memang sudah dengan bulan, tapi semangat dari masyarakat menjalankan ibadah sholat wajib tarawih masih cukup antusias. Rogibin sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah rokok belum? Udah. Oh iya, kita jaga ini terus ya? Iya. Mantap dah. Dari kekuatan. Iya. Berpelajari. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Salam.